Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada malah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam sungguh dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membicarakan tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini salah satu bentuk sifat lemah lembut Nabi. Sifat pemaaf Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita dalam kehidupan sehari-hari nanti bisa meniru sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang saya hormati, nabi itu mempunyai sifat Raufur Rahim, Rauf dan Rahim. Rauf itu artinya nabi itu menyintai, menyayangi semua orang. Baik itu yang berbuat baik kepada Nabi Muhammad atau yang tidak berbuat baik. Sedangkan rahim itu adalah sifat Nabi Muhammad. Di mana Nabi itu sangat menyayangi orang yang taat kepada Islam. Orang yang ikut berjuang meninggikan agama Islam. Nah, salah satu contoh dalam hadis riwayatkan ini satu ketika Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam itu didatangi seorang Arabi. Orang Arabi, orang Arab desa. Bukan orang Arab biasa tapi orang Arab desa. Banyak orang itu membedakan antara Arab dan Arabi sulit. Tapi Arabi itu orang Arab yang pedesaan, di mana dia belum memahami tentang sopan santun, bagaimana menghadapi seorang yang mulia. Nah, suatu ketika Nabi itu, ketika itu naik kuda, itu dilambatkan imam at tirmizi di dalam kitabnya Asyama'il al muhammadiyah Itu Nabi Muhammad itu dihadang oleh seorang Arabi itu, lalu ditarik sorbannya, ditarik keras-keras, lalu dia berikan Aku, wahai Muhammad sampai menurut riwayat itu sampai apa namanya sampai merah saking kerasnya yang pada waktu Rasulullah itu bersama dengan sahabat Anas bin Malik apa yang terjadi apakah Rasulullah itu marah apa Rasulullah itu ngamuk-ngamuk karena diganggu oleh Arabi itu dia narik sorbannya dengan keras dan kemudian sampai merah dan lalu dia minta sesuatu Rasulullah itu marah tidak Rasulullah itu hanya senyum dan nyuruh kepada sahabat Anas bin Malik supaya memberikan apa yang dia minta. Coba bayangkan, itu menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Muhammad menunjukkan sifat ra'ub rahim Nabi Muhammad. Jadi, orang yang bersikap kasar dihadapi dengan lemah lembut, dihadapi dengan rasa cinta. Kenapa? Karena Rasulullah itu tahu ini sahabatnya. Ini orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Tetapi dia itu belum paham tentang sopan santun menghadapi seorang nah, Nabi. Nabi memaafkan. Nabi itu tetap bersikap lemah lem, lembut. Nah, maka karena itu kita sebagai umatnya itu harus mampu meniru sifat Nabi Muhammad. Kita harus mampu bersikap lemah lembut bersikap so, sopan. Nabi Muhammad seorang nabi menghadapi orang yang bersikap kasar tapi Rasulullah itu kemuliaan itu menunjukkan dirinya adalah orang yang mulia. Nabi tidak som, sombong, tidak bersikap seorang menang dia bisa saja menyuruh sahabat pukul dia. Apalagi nyuruh Umar bin Khattab sudah dihabisin dia. Kalau Nabi Muhammad maukah kasar? Nah, juga dalam hadis diwayatkan juga kemudian dikutip oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Dul Maram diceritakan begini. Satu ketika ada seorang Arabi, orang Arab desa masuk ke dalam masjid Masjid Nabawi. Yang mana Masjid Nabi Muhammad ini lantainya itu diratakan dengan pasir. Enggak kayak sekarang pakai keramik ya, pakai granit enggak. Kalau dulu itu apa pakai pasir. Nah, lalu ada seorang Arabi datang ke masjid apa lalu? Lalu dia itu datang ke pojok masjid lalu kencing. Wah, ini. Wah, sahabat marah-marah semua. Ini kok ada orang kencing di masjid. Tapi Rasulullah itu melarang, biarkan aja dia, biarkan. Selesai kencing, lalu nyuruh sahabat yang lain, suruh nyiram kencingnya itu. Dan setelah itu dipanggil, ya fulan, wahai fulan ini adalah masjid ini tempat untuk ibadah kepada Allah ini tidak layak untuk untuk bertempat kencing coba Rasulullah itu tidak marah-marah dibiarkan sampai kencing, coba bayangkan kalau dia dimarahin waktu kencing, kan berhenti kan wah, dia bisa penyakitan bisa kena penyakit beser dan macam-macam atau dia lari, kalau lari kan kencingnya kemana-mana kan Wah bisa disetujuan dong sebuah ke masjid Jangan repot kan Rasulullah dibiarkan dia kencing Sampai tuntas Setelah tuntas Baru nyuruh sahabat suruh nyiram Lalu jatuh dipanggil Rasulullah beritahu ini masjid Ini untuk ibadah Bukan untuk tempat kencing Yang namanya Robi dia itu kan gak ngerti Kayak Wah biasanya kan nama orang itu ke Kemi beban jote itu Kan begitu ya Kamu juga begitu kadang-kadang ah -kadang, -kadang kalau pepergian nah gun ngaleng ka sedin kaju kemi toh gitu ya. nah ini arobi gak ngerti dia mungkin di desa begitu modelnya manceng lah kemi celorot mare gitu ya nah ternyata masuk masjid kemi, gitu gitulah Rasulullah bersikap lemah lembut sampai arobi ini saking cintanya pada Rasulullah saking apa melihat lemah lembut Rasulullah itu saya bilang-bilang semoga Allah memberikan rahmat pada Muhammad dan tidak memberikan rahmat pada yang lain katanya. Wow kata dia. Karena menunjukkan apa? Sikap lembut, lemah lembutnya Nabi Muhammad, sikap baiknya Nabi Muhammad. Maka sampai harus bersikap baik, sikap lemah lembut, menghadapi orang yang enggak bener, tidak usah marah marah. Coba diberi tahu. Dan dengan kejadian ini baru ngerti bagaimana menyucikan kencing yang ada di atas air, apa di atas tanah di atas pasir. Bagaimana caranya sucinya? Harus disi disiram. Sudah jadi suci. Jadi kalau pamannya di rumah kamu itu ada orang akemi misalnya ya dan Roman itu tanah itu tak usah kalau tanahnya Selesai begini tak usah gitu. cukup di itu kan menjadi syariat menjadi hukum. Nah sebab kejadian ada aroh arobi begitupun kita itu menghadapin orang itu harus mampu bersikap lemah lem lembu dan harus bisa memaafkan. Coba. Yang paling dramatis apa waktu? Waktu Fathu Mekah, waktu pembebasan kota Mek Mekah. Apa yang terjadi waktu masuk kota Mekah itu? Rasulullah itu berhasil menaklukkan kota Mekah. Di situ banyak orang-orang Quraisy -orang Mekah yang dulu ketika Nabi Muhammad itu sebelum hijrah juga menyakiti Nabi Muhammad bahkan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu di Mekah, Nabi Muhammad itu disakiti, dihina. Kemudian sahabat dipukul kayak Bilal bin Robah itu ditidurkan di tengah padang pasir dihadapkan ke atas dan perutnya diberi batu selama satu minggu supaya dia kembali menyembah berhala. Tapi Bilal bin Robah menyatakan ahad, ahad. Kemudian ada keluarga namanya Ali Yasir, keluarga Yasir dijemur sampai mati. Kemudian anaknya perempuan namanya Sumayyah ditusuk dengan besi dipanaskan tusukan ke matanya. Coba bayangkan. Tapi ketika pembesan kota Mekah sudah Mekah dikuasai, apa Rasulullah itu balas dendam? Apa dibunuh satu persatu? Tidak dimaafkan. Antum kamu tuh bebas semua. Dimaafkan. Coba kalau kamu yang berkuasa, ah, lambelanya lakang kok lah, setia lah, mbak Maria gitu kan ya. Iya Pak Ini dulu nyerang saya Dulu menghina saya Dulu memerangin saya Dia dulu membunuh saya Bahkan berulang-ulang nyerang ke Madinah Untuk membunuh saya Mulai perang Badar, perang Uhud Perang Hondak Atau perang Ahzab Wah, beberapa perang Nah, mumpung sekarang menang Mumpung kamu sudah dibawa genggaman saya Semuanya produk Mekah ketakutan Sudah ketakutan Ini mesti Muhammad akan menghabisin semua kita semua tapi Rasulullah adalah seorang yang mempunyai sifat raufur rahim. Dia memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada dia, dimaafkan semua, dan pada akhirnya penduduk Mekah banyak yang masuk is Islam. Kenapa melihat ahlak Nabi Muhammad yang pemaaf? Maka itulah kita, sebagai umatnya, harus menteladani Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran: "Apa?" Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Limang kana yurjullaha wal yawmal akhirah Dalam diri Rasulullah terhadap teladan Terdapat telah teladan Bagi siapa? Limang kana yurjullaha wal yawmal akhir Tidak semua bisa menteladani Nabi Muhammad Tidak semua orang mampu mengikuti ahlak Nabi Muhammad Siapa yang bisa mengikuti? kana ya, bagi orang yang betul-betul mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ridho Allah. wal yaumal akhirah yang betul-betul mengharapkan keselamatan di akhirat, karena kalau kita menteladani Nabi Muhammad, di antaranya adalah menteladani sifat lemah, lemah lembut Nabi Muhammad. Apa kita akan diakui sebagai umat Nabi nanti di Padang Masar, ketika orang itu panas semua? Dan kemudian Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di padang masyar. Dan umatnya yang diakui sebagai umatnya. Maka dia akan merasakan dingin. Sudah merasakan sejuk. Tidak merasakan panas di padang mahsyar Nah, kalau kita menteladani Nabi Muhammad. Di antara sifat, sifat lemah lembut Nabi Muhammad. Lalu kita diakui sebagai umatnya. Maka pada waktu itu kita akan sejuk ketika orang lain itu panas. Kita merasa dingin ketika orang itu merasakan panas. Nah, mari kita dimaknai Allah. Ya kita harus kita beriman kepada Allah. Kita mengharapkan ridho dari Allah dan kita mengharapkan keselamatan di akhirat dengan mentaladani Nabi Muhammad. Mari para santri ini kita belajar bersikap lemah lem, lembut. Bersikap baik pada setiap orang, terutama kepada orang tua tua. Maka kita oleh Allah dilarang untuk bersikap kasar kepada orang tua tua. Apalagi kata-kata yang kasar, apalagi sikap yang kasar, berkata "ah" saja sudah tidak bo, boleh. Anda kan ada sikap yang lebih kecil daripada kita. Dari larangan bersikap tidak baik, berkata "ah", masih ada larangan dari Allah. <tik> karima. Jangan sampai berkata pada orang tua, Uf, ah. Tapi berkata kepada orang tua, kau ulang, karima. Kata-kata yang mulia dan kata-kata yang memuliakan orang tu, tua. Nah, mari kita bersikap lembut. Kemudian kita bersikap lembut kepada siapa? Kepada saudara, saudara. Saudara di rumah bersikap baik. Terutama pada adik adiknya. Pada adiknya kecil-kecil gini. Hm, hmm, hmm, gitu ya. Ada enggak? Punya adik kecil yang suka diganggu. Ada nggak? Atau punya keponakan kecil? Ah, peles. Nah, ada nggak kayak itu? nah, no. oh, gitu ya? Ya, baya? ah, Apalagi kalau agak ada ibunya, adiknya kan biasanya kadang-kadang macam-macam minta ini minta itu ya. peler ini. Ya. Ada nggak kayak itu? Ada nggak? Ah, ini yang yang senyum-senyum ini yang punya pengalaman gagu adiknya itu kan? Kita harus sikap lemah lembut kepada adiknya. Coba bayangkan kalau kamu itu punya kakak dulu, dia dengannya sama juga dibegirikan oleh kakaknya itu dulu itu, dicewer, dicubit, diginikanah, eh, ee eh, eh, dia nangis itu. Oh, nah. Jadi tadi kita men Rasulullah kepada saudara kita, kepada adik kita, menyayangi kepada yang lebih kecil. Ya, menghormatin kepada yang lebih besar. besar. Karena ketika kita ini bersikap som apa menentang, tidak menghormatin yang tua, tidak menyayangin yang lebih kecil, kita tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Tuak mengerikan. Nanti kita ngejar wahai Rasulullah, saya ini ada umatnya, umat nah, umatmu, wahai Rasulullah. Rasulullah enggak ikut bukan umat saya. Kenapa? Karena tidak suka menghormatin pada yang lebih besar, tidak menyayang pada yang lebih ke kecil. Rasulullah menyatakan apa? laisa minna man lam yarham sawirana wa lam yuwakkir bukan golonganku kata Rasulullah orang yang tua tidak lebih tidak menyayangi pada yang lebih kecil kemudian yang kecil tidak menghormatin kepada yang besar ada enggak di sini kalau kekakaan banyaknya anaknya ada enggak kayak itu ada hmm, ke orang tuanya ngelawan sementara sama adiknya nyakitin terus ada enggak kayak itu hati-hati hmm, walaupun sempat nanti ngejar ngejar wahai rasulullah aku umatmu kami sudah baca selawat kepada engkau wahai rasul bukan kamu enggak menyayangin kepada yang kecil dan kamu tidak menghormati kepada yang lebih besar ngeri maka itulah kita ini harus mengkeladari nabi muhammad itu nah itu kita sifat mengkeladari maka kata rasulullah apa katanya dalam hadis yang diriwatkan imam bukhari muslim apa katanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Tidak sempurna iman di antara kalian sampai apa? Mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Mari kita ini menyayangi yang lain. Mari kita teladani sifat Nabi Muhammad. Terutama di pondok ini. Kita semuanya bersaudara ini menjadi satu keluarga. Satu keluar, keluarga. Coba kamu makan bareng. Iya pak ya? Di rumah aja aja makan bareng. Ayo sampean apa? Sama punya saudara makan. Enggak kan di sini. Ya laki-laki makan bareng-bareng, ngambil nasi. Kan iya. Yang perempuan makan bareng. Kalau dikirim semuanya rebutan ngampung. Itu kan bersaudara kita gitu, kan. Di rumah enggak terjadi kayak itu. Bahkan perilakunya lebih bersaudara daripada di rumah. Iya pak ya? Maka mari kita ini saling menyayangi. Saling mencinta saling bersikap lemah lembut. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayatkan Imam Muslim apa katanya Masalul mu'minu masalul mu'minina fi tarahumihim tawadihim kaljadal wahid idastaka adun tada asairul disa dibihari wal huma. orang Islam ini dalam saling menyayangi dan saling menyintainya Baikkan satu tu, tubuh kalau yang satu sakit maka merasakan sakit sekujur badan dan semuanya merasa panas dan tidak bisa tidur balik kita ini menyayangi yang lain menghormati yang lain maka saya bilang kalau ada yang sakit cepat diobati cepat diobati kalau ada yang sakit cepat dibantu carikan obat carikan makanan supaya cepat se sehat kenapa nanti ketika kamu sakit maka nanti itu akan dibantu coba di belakang mahrus ini ini sudah nah kasihan kan nah, di kasihan ini dia mulai tadi begini <laughs> capek kan ya nggak capek dah jadi saya perlu disayangi dia nggak boleh dimarahi disayangi kan kasihan dia itu capek ya cahyo di belakang kamu cahyo mulai tadi kamu di gini dari belakang nah, mari kita ini belajar menyayang menyayangi nah sampai kalau kita ini sudah menjadi karakter kita menyayangi orang lah lain Nah, kalau sampai itu sudah punya karakter punya yang lain, maka sampai akan menjadi orang yang baik. Ketika sampai itu menjadi pemimpin, jadi presiden, menyayangi rakyatnya, menyayangi menterinya, menyayangi gubernurnya, menyayangi pengusahanya, menyayangi gurunya, menyayangi rakyat jelata, sehingga apa? Terjadilah satu sama lain saling menyayangi. Ketika sampai menjadi orang tua, menyayangi istrinya, menyayangi anaknya, sehingga apa? Bekerja keras supaya anaknya itu menjadi orang yang baik, supaya istrinya menjadi orang yang baik, supaya anak dan istrinya bisa menjadi orang yang beribadah dan bertakwa kepada Allah. Anaknya pintar. Coba andaikan orang tua sama tidak sayang ke apa mau dimondokkan? Paroma pengarek. Iya, Pak ya. Arek bebuin di sini makan, dotongen pun saya melihat ada pen malam Jumat malam minggu, badan orang tuanya. Siapa yang dikirim? Tahu di sini setelah mau pulang, boleh dikirimin. Wah, iya, apa ya? Kenapa itu? Karena orang tuanya sayang. Maka mari kita ini menteladani Rasulullah, menyayangi yang lain, mencintai yang lain, bersikap lemah lembut pada siapa saja. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Dan memampu memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita Kenapa? Kalau kita menteladani Nabi Muhammad Dengan diniatin semata-mata mengharapkan ridha Allah Semata-mata karena untuk mengharapkan syafaat dari Rasulullah Insya Allah kita diaku sebagai umatnya kalau sudah diaku di umatnya, maka di dunia akan mendapatkan barakah. Hidup diberikan hati yang tentram diberikan badan yang sehat, kemudian dijauhkan dari hutang, dijauhkan dari balak musibah, kemudian riski terpenuhi. Nanti kalau menikah punya menikah punya istri yang baik, yang perempuan punya suami yang baik, baik punya anak yang menyenangkan ha? hati, punya tetangga dan teman yang baik, yang membuat ketentraman hati, yang membuat mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti dia akan menjadi mudah untuk berbuat baik beribadah kepada Allah dan matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.